dalam upaya pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Kesbangpol Kota Jambi menggelar rapat koordinasi tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau PAKEM Kota Jambi pada Kamis 13 Oktober 2022. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Jek TV, inspirasi kita. Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Jambi, Kamis 13 Oktober 2022, Kesbangpol Kota Jambi menggelar rapat koordinasi tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau PAKEM Kota Jambi tahun 2022. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kaban Kesbangpol Kota Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Ketua MUI Kota Jambi, dan para camat yang ada di Kota Jambi, serta para perwakilan umat beragama yang ada di Kota Jambi. Disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Fajarudi Manurung, bahwa kegiatan ini sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan melihat kembali apakah masih ada aliran-aliran menyimpang di Kota Jambi. Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi melaksanakan rapat koordinasi Badan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kegiatan ini sempat sedikit terpakumkan karena pandemi tersebut, tetapi ini kami mengevaluasi kembali beberapa kegiatan-kegiatan yang dulu pernah kami lakukan, apakah aliran-aliran yang menyimpang tersebut masih ada keberadaannya atau tidak di Kota Jambi ini. Tetapi pada umumnya di Kota Jambi ini sudah sangat sedikit atau kecil sekali penyimpangan-penyimpangan agama. Terbukti dari tadi Pak Ketua MUI, Pak Kaban juga menyampaikan beberapa aliran-aliran, ada 4 tadi yang disampaikan, itu rata-rata sudah kegiatannya tidak terlalu didominasi lagi. Sementara itu, Kepala MUI Kota Jambi Kaspul Anwar Usman dalam kesempatan tersebut juga mengajak masyarakat Kota Jambi untuk selalu waspada terhadap adanya aliran sesat yang ada di sekitar mereka. Pada sisi lain, MUI ingin memang memberikan sesuatu yang terbaik bagi kota ini. Karena itu kepada semua masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Jambi ini, mari kita waspadai aliran-aliran yang muncul, ya, aliran sesat ini. Jadi saya sampaikan ada 10 kriteria yang memang kita anggap ya, menjadi aliran sesat. Gitu. Dari kegiatan ini, Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, Raden Jufri berharap semua tim yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat bersama-sama mengawasi di lingkungan sekitarnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadari selaku Ketua yang sudah memfasilitasi tempat rapat kita tadi. Untuk kegiatan ini, kita mengharapkan peran dari semua tim, terutama untuk mengawasi. Apalagi kita berada di 11 kecamatan, rekan-rekan camat semuanya menjadi tim. Nah, ini walaupun keberadaannya sudah landai di Kota Jambi, namun demikian pengawasan masih tetap ditingkatkan. Sandi, Jek TV, melaporkan.